Makanan habis lah. Bosong punya tahan kerikil di situ eh. Bosan. Lu di mana? Oh, ojek. Sudah jam begini sudah ada penumpang di pangkalan situ. Lu datang sini sa. Eh? Iya, iya Om Ben. Iya. Tahu mau bikin apa lah? Ini tahu dia mau suruh apa lah ini? Tapi kok tidak ya? Pi tidak, 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 pi tidak. Om Ben, Om Ben, Om Ben, lu kenapa? Kau jangan marah-marah, Om Ben, Om Ben, su telepon SPT datang baru marah-marah nih. Oh iya, betul. Kenapa, Om Ben? Jadi begini, sekarang kan semua dekat tanggal 17 Agustus, toh. Nah, Bepa mau ini kotong bikin ulang lomba kayak yang biasa, toh. Lomba? Bisa juga. Mau lomba apa, ya? Ya, lomba gigit sendok, lari karung, lari bawa orang buah anak nona. Itu jangan, ya, Om Ben. Ah, oh, manggil saya itu son. Hah, jadi harus kerman. Ya, caranya lu harus jalan untuk minta kesotong sumbangan di semua warga dong. Minta sumbangan. Warga dong mau ke son di Om Ben. Ya, pasti dong mau lah. Sumbangan berapa? Ya, ya sukarela sa. Tapi minimal ya 50.000. Ya itu bukan sukarela Om Ben. 50.000 saya pasti dong mau semua. Nah Om Ben, ambil ke sebuah buku, kau petang ini jalan, ke jalan sumbang. Oh, lu tunggu ya. Sukarela, tapi standar 50. Ini bukan sukarela, ini lebih ke suka-suka. Ini, bosan, buku, dan ingat lu masuk di semua rumah, eh? Om Ben, tapi ini rumah kosong yang dekat lapangan itu bisa masuk ya? Iya toh, lu masuk di rumah yang ada penghuni sa. Oke, Om Ben. Nah, pulpen. Pulpen? Iya. Masih sana di dalam. Lu sih ngebeli sa toh? Om Ben yang beli sa, kok kosong nih? Pulpen satu harga berapa? 2.000. 2.000 saja lu sana ada uang. Lu mati sih sudah. Kasih uang sudah. Lu lihat, ini uang berapa? 5.000. Bawa pulang 3.000. 3.000 cuma mesti kasih kembali Om Ben. Jangan sudah. Mati sah papa. Beta ingat semua. Semua perayaan 17 Agustus nih. Biasa dia yang datang. Bata sibuk untuk beli bendera, bata sibuk untuk chat-chat, segala macam. Pasang tiang bendera. Biasa dia yang cari tiang. Baru tusuk, mah ini kali memang bete yang harus bergerak dan tusuk sendiri, su. Nasib, nasib. Tapi sang bisa. Rara, lu harus kuat. Pak dosen, Pak dosen, Pak dosen. Pak dosen jangan masuk. Salam. Salam Pak dosen, jangan masuk dulu. Woi, kok ini Pak Purwoma nak kau datang-datang langsung atur-atur nih? Iya, memang beta tahu ini Pak dosen Purwoma tapi sebaiknya jangan masuk dulu. Kok kenapa di dalam ada bom? Atau taruh bom di dalam nih pasti nih. Sonde, di dalam sonde ada apa-apa, tapi apa? Tapi begini, Pak dosen. Kita pemuda sini nih. Ada mau bikin lomba 17-an nih. Ya, bagus tuh, itu ide bagus tuh. Jadi kita pemuda ini ada mau bikin lomba. Iya, bagus itu, lanjutkan. Nah, kita
dalam membuat suatu kegiatan itu tidak terlepas dari apa yang namanya DANA. Itu bacanya apa, Pak Dosen? Bacanya dana, Pak Rektor. Ada sudah Pak Rektor, juga kemalu. Tapi bagus, cara bicara ke Rektor. Nah, tepat sekali. Kita butuh apa yang namanya dana, sumbangan sukarela lah, begitu. Oke, jadi ini mau kasih sekarang atau nanti? Mengingat waktunya semakin mepet, jadi sebaiknya kasih sekarang, Pak Dosen. Kasih sekarang, tidak bisa sore begitu kok. Waktunya semakin mepet, jadi sebaiknya sekarang, Pak Dosen. Sekarang nih di dalam cuma ada 2.000. 2.000? Kalau sebentar? Kalau sore ya 50. Fix, sore saya. Lagian juga belum terlalu mepet, waktu belum terlalu mepet. Tapi sampai sore ini 2.000 masih ada juga. Oh, sore apa? 52 toh? 52. Oh, oke lah. Oke. 100 ah, Pak Dosen. Salam. Halo, Susi. Halo, Ben. Susi menangis kok? Iya, Om Ben. Susi ingat lagi kok? Sony bisa ingat. Bepul lagi, Om Ben. Nah, kenapa Susi menangis? Beta ingat dan beta merasa sedih karena para pahlawan di Indonesia ini yang sudah rela mempertahankan dan memperjuangkan sehingga kotong bisa merdeka nih, Om Ben. Beta akui Susi punya jiwa nasionalisme, betul eh? Itu sih, Om Ben. Karena Om Ben ada perlu apa? Oh, ini soalnya beta mau datang tanya. Tadi bosan suruh datang sini kok? Bosan? Iya. Belum datang, Om Ben. Kok kenapa? Sudah. Nanti sebentar dia datang, baru dia jelaskan saya, Susi. Oh iya, Om Ben. Nah, apa lanjut, Susi, ya? Iya, iya, Om Ben. Halo, Paman. Selamat siang. Paman, apa kabar? Sehat-sehat, Sako? Ini, kalau saya tanya-tanya begini, beta tahu dia maksud apa. Paman jangan sok tahu. Jadi kakak jujur, saya mau utang apa? Mau utang gula, beras, kopi. Ini paman, sebenarnya Sony selamanya datang kios tuh mau utang. Oh, kenapa? Jadi mau belanja apa nih? Sony belanja tuh, paman. Nah, kakak tujuan datang sini apa? Ah, jadi begini, paman. Kan ini 17, untuk jadi kotong pemuda sini mau buat lomba. Lomba? Lomba apa? Hei, paman, ini sibuk berjual, saya sampai selupa buang kita pun hari kemerdekaan tuh. Jadi ada mau lomba buat lomba nih? Iya, toh. Nah, bagus itu, lanjutkan. Ya, lanjutkan supasti. Tapi kan kita butuh yang namanya DANA. Itu bacanya apa, paman? Dana. Dana. Nah, terus? Makanya, beta datang nih supaya paman sumbang. Buka apa nih? Ini pikir paman sendiri yang ada buku pun, beta juga ada. Ya, jadi itu buka apa? Ya, buku sumbangan sukarela, toh. Oh. Jangan, oh, saya mau sumbang berapa? Nah, kakak sebe waktu, eh. Dia harus sepina. Ush, kok sun bisa sekarang, kok, paman? Sun bisa, kakak. Yakin sun bisa? Halo, Pak Berte. Eh, Om, terlambat, bab susi rambab dari tadi. Soalnya apa? Berdatang ini kali tujuan bukan untuk musir bunga dong. Oh, mau minum kopi? Masuk ke bikin sendiri dah. Soalnya apa? Soalnya minum kopi juga. Terus ini ada yang perlu apa? Udah mau tanya saya, ini hari bapak ada mau keluar pergi mana kok? Ini jangan sampai mau ajak beta keluar, kamu traktir om. Bapak eh. Kotong makan sendiri, saya susah nak mau ajak beberapa tele ke mana. Oh, kira mau ajak traktir, kau tanya mau keluar. So, deh, jadi kita hanya pastikan sebab ini hari mau keluar atau di rumah sah. Di rumah sah, ini hari sah, ada rapat di luar, jadi di rumah sah. Oh, oke. Okay. Betul sah, Bapak. Begitu sah. Ya, begitu sah. Tidur sah, ngantuk nih. Sih.
Bosan le, bosan le. Kenapa betul ni mau masuk tidur? Tanda ganggu apa le lu ni, ha? Tung duduk ambil dulu toh, Susi. Tarik nafas dulu. Ah, ada perlu apa? Mau omong apa? Omong sudah. Jadi begini Susi, ketong ini kan semua dekat 17-an toh. Betul lah, semua 17 ya. Ha, terus? Ha, jadi ketong rencana ada mau bikin lomba. Lomba? Ya. Aduh, beta harus ikut toh. Beta harus ikut lomba. Ada apa pesan lomba? Woi, lomba banyak Susi, tinggal pilih sah. Aduh, kalau yang cocok untuk beta ini lomba apa? Hmm? Kalau lomba yang untuk Susi pun kayaknya ketong sendiri buat. Eh, kok mana sudah buat begitu? Kenapa dan beta? Ya, ketong sendiri buat lomba sumo. Bosan ya. Terus sama kayak bembarat badan juga, model badan juga sama kayak orang-orang sumo juga. Lu cara apa omong nih? Oh iya, Susi seksi, seksi sekali. Begitu dong. Jadi perlu apa nih? Hah? Nah, itu dia Susi. Jadi, ketong pun rencana bikin lomba ini, semua itu butuh dana. Jadi, butuh partisipasi dari banyak pihak, Susi. Jadi ini namanya datang minta sumbangan lagi. Tepatnya begitu, Susi. Boleh juga, tapi tunggu 1-2 hari lah ya. 1-2 hari lah. Oh, ah, baru datang lah ya. Oke. Oke. Permisi ya. Iya, gue cuma mau stiker. Udah bosan, hati-hati ya. Ada orang yang sumbang nih. Lama-lama tak usah bikin lomba sesu. Padahal ini kan 17-an. Ben. Ke mana? Dapat berapa? Sudah dapat apa, Om Ben nih? Ah, lu jangan tipu. Tipuan Ben buat apa? Son ada, son dapat. Masa son dapat sama sekali tu? Om Ben, ini son percaya nak Om Ben jalan kok minta sendiri sah. Cosin beperiksa. Dapat ini 200 dari PRT. 200 dari PRT? Iya. Nah ini Ben pakai tangan ini uang ya? Pakai sah Om Ben, pakai sah. Hah, sudah apa-apa toh? Bebe beli makanan bebe, besok urbe ganti kembali. Sudah apa-apa, Ben, pakai sah. Hah, nah beta siap kopi beli kas bebe dong makan toh ya? Ya, Om Ben, nah beta jepi ojek. Hah, sudah, makasih. Ya, Om Ben. Tahu betul, besok Om Ben ganti kosong deh. Ini bebe pitanya, bebe baik dulu. Halo, Om Ben. Mau pimana? Tau, sande. Kan pintu justru. Biar tes garae lil rusak toh. Kira ada mau jalan kok mau pilih makanan bebe kok. Siapa ngasih tau, bro? Wasan. Ini uang yang tadi beta sumbang untuk nanti mau lomba ini di mana? No. Oh, ada di situ. Ada. Oh, jalan ya? Iya, papa. Hey, hey, dengar kosonde. Bapak ada rekam beta di kios. Bangun, bangun, bangun. Aku menunggumu. Datang, datang sudah. Berondong tua.